Halo coy, malam. Kenalkan dengan kami di AMG Channel. Ini video pertama gua sih. Tapi gua harap lu semua bisa enjoy sih sama konten-konten gua di Chestrust, dan gua harap lu pada bakal bisa dukung sih. Gua sih agak apa ya namanya? Agak kagok sih. Tapi gua harap sih tetap apa ya namanya? Tetap istilahnya tetap bisa menikmati lah guys. Oke, kita mulai aja guys, nggak usah lama-lama. Kita coba main squad, kita ajak beberapa friend kita yang ada di friend list, siapa tahu ada yang mau ikut. Kalau enggak ya kita main solo saja. Oke, kita lihat di guild. Oke, nggak ada. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung play saja. Kita main solo di squad ya, bukan classic solo. Oke, lagi menunggu gamenya. Oke guys ya, jadi gua ini sih konten pertama gua ya. Gua harap hasilnya bisa cukup memuaskan. Ya, ini konten gua rekam sih menggunakan satu handphone biasa sih. Jadi gua nggak pakai dua handphone, gua sambil main sambil ngerekam sih pakai handphone ini juga. Gua harap lu bisa enjoy dan bisa share juga nanti jika lu enjoy dengan video ini. Thank you. Oke. Oke, aduh, ada yang DC nggak sih tuh? Oke, kita dapet Uriela, Nightingale. Oke, kita ambil dulu. BTW guys ya, gue main Chestrust sih sebenarnya dari season 1 ya. Tapi gue baru kepikir sih untuk bikin konten setelah lihat beberapa YouTuber sih udah mulai bikin konten tentang Chestrust. Dan buat gue sih, ya ini satu-satunya game sih di mobile, di handphone yang gue mainin. Gue harap sih lo enjoy dengan video yang gue buat dan bisa support gue, terutama karena ya gue baru mulai sih untuk bikin konten sih. Oke, dapat Bulbul lagi sama Uriela, kita masukkan. Terus kita ambil Bionic. Musuhnya pakai apa ya? Pakai Punisher. Terus ada Cyborg juga. Mungkin Hunter sih satu lagi ya. Itemnya gue kasih bulbul semua. Oke, spill ban. Oke, dapatnya Miss Supersonic. Bionic gue buang. Gue masukin Steel Face sama Miss Supersonic. Ini di sini. Oke. Spill Band gua kasih Miss Supersonic. Item defense gua kasih ke Steel Face, pedang gua kasih ke Bulbul. Coba SC ya bos. Oke, no problem. Oke, santai guys, masih kalah ya, gak apa-apa. Lawannya tiernya oke, ada Diamond 2, Platinum 2. Temen kita ada guru, ada master. Wah, ini sih nggak imbang sih, tapi ya nggak tahu juga karena kadang ada yang tier-tier bawah
tetapi aslinya si jago-jago ya. Jadi kita nggak boleh meremehkan ya, coy. Oke, nggak ada yang bisa diambil. Oh, ini ada deh. Everbloom kita ambil buat dapat sinergi elf. Wah, musuhnya udah bintang 2 ya. Ada dua yang bintang 2. Ini kayaknya masih kalah sih. Posisinya agak kurang enak ya kameranya ya. Sebentar ya. Geser, kita geser sedikit. Oke, ke sini. Oke, Uriela B2. Item defense-nya kita kasih ke Uriela. Pedangnya kita kasih ke Uriela juga. Posisi gua nggak kurang enak ya. Oke, gini aja. S2 mau punis kah? Yes, bro. Kita buat punis. Agak nge-lag ya. Yes, bro. Belum ada yang bisa kita ambil. Gini aja dulu deh, sambil nabung-nabung. Musuhnya Hunter, Cyborg, Beast. Oke. By the way ya, kalau untuk season 7 ini gua rasa combo yang paling semua combo sih ada counternya ya. Cuma kalau gua lihat ya, untuk season 7 ini kalau kita udah dapet 6 punisher, 6 punisher agak susah sih memang untuk di counter. Tapi ya memang seperti yang kalian tahu lah ya, untuk dapet 6 punisher di sini agak sulit. Karena Neza ini sih yang susah banget kita dapatkan, guys. Itu dia problemnya. Tapi ya kita coba untuk buat 6 Punisher. By the way, hero Punisher gua agak seret ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba paksa untuk dapat Punisher. Musuhnya ada yang main Punisher nggak ya? Musuhnya nggak ada yang main Punisher sih. Oke, masih kalah kita. Steel Face. Oke, kita masukkan Everbloom untuk dapat sinergi elf. Oke, gini aja dulu deh. Wah,
Bioniknya B3 ga? Cepet banget. Oh, dia ngerol-ngerol sih. Oke, nggak apa-apa. Kita nabung dulu, santai. Oke, okay, bulbul B2, nice. Bulbul kita taruh depan, ini di sini, ini begini. Bulbul di tengah, item kita kasih bulbul. Oke, okay, gini aja dulu. Sorry guys ya kalau ada beberapa noise. Gua sih masih belajar sih untuk bikin video ini. Tapi nanti bisa bisa diedit sih ya, tapi gua belajar juga sih cara editnya. Gua harap hasilnya sih maksimal ya untuk video pertama yang gua buat ini. Oke. Ini kita ganti aja deh. Kita mau dapet sinergi angel. Ini kita pindahin di sini. Ini begini. Oke, kita posisinya sedang ditekan ya. Masih, tapi pasti bisa comeback. Tenang-tenang, santai. Oke, dapat item shooting dagger sama critical sword. Nah, sekarang kita ngeroll-ngeroll. Oke, dapat miss supersonic. Dapat bulbul. Oke, bulbul lagi. Itemnya kita kasih ke bulbul semua. Nah, ini posisi bulbulnya tepat ini karena langsung ngantem ke sorcer-sorcernya, jadi nggak bisa pada nge-skill. Oke, harusnya menang sih. Oke, menang. Oke, teman kita juga menang. Dapat Everbloom lagi. Oke, ambil dulu sambil ngeroll. Dapat Lucifer. Oke, Lucifer B2. Kita up level, masukin bulbul lagi. Eh, sorry. Bulbul lagi di sini. Oke, gini dulu. Aduh, bulbul kita ditarik loh. Oke. Wah. Sakit loh. Oke, tinggal miss supersonic. Oke, ada bantuan dari teman kita. Oke, menang karena dibantuin. Oke, ada Uriela. Oke, kita ngeroll dikit. Dapat Uriela lagi, dapat Rafaela. Oke, kita masukin Rafaela aja.
Ini di sini. Kita belum dapat 4 Punisher ya. Kurang Lancelot. Oke, lawannya Rider Undead. Oke, harusnya masih kuat ya. Oke, apalagi dibantuin teman. Oke, menang. Oke, ambil aja B2 Everbloom. Bulbul B2. Aduh, kelewat loh. Lucifernya. Oke. Nah, ini kita ganti aja Mispersonicnya, buang. Ini kita kasih ke Rafaela Spellbandnya. Kita pakai dua bulbul ya. Nah, walaupun Bionic Ninjanya B3, tapi kalau udah kena hantem bulbul tetap aja susah. Karena Bionic Ninja pun nggak bisa nge-skill, guys. Oke, ini harusnya masih menang. Aduh, ada yang dateng. Nggak kuat sih, nggak kuat, harus ada bantuan. Oke, menang. Oke, Lucifer lagi. Oke, santai, santai. Habis ini kita up level dulu ke 7. Terus kita aktifin feature hero ya. Oke. BTW, nanti komen ya guys ya. Kalau suaranya kurang jelas atau pencahayaannya kurang atau bagaimana. Karena ini ya seperti yang gue bilang tadi sih, ini video pertama. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi dengan masukan-masukan dari kalian. Oke, kita up level. Terus kita ngeroll. Oh ya, aktifkan fitur hero dulu, ambil Angel. Bisa ngeroll lagi. Oke, ambil Uriela. Oke, dapat ini. Kita aktifin 4. Itemnya kita kasih bulbul semua. Oke, udah ada 4 Punisher. Udah ada Dimensional Walker. Dua bulbul. Oke, kuat. Masih menang. Oke, kita ngeroll lagi. Oke, bulbul bisa B3. Satu lagi. Oke, belum dapet. Oke, Lucifer lagi. Dapet Dimensional Walker lagi. Oke, tahan dulu. Lawannya Hunter ya. Oke, bulbul kita ngeganggu banget sih. Oke, harusnya sih menang. Oke, menang ya.
Oke, Lucifer B2. Ini kita ambil dulu deh. Si Nether Prince. Oke, tahan dulu. Kita nyari bulbul B3 di 7 ya. Oke, lawannya Hunter lagi, tapi Hunter Cyborg ya. Oke, bulbul kita masih perkasa di depan. Oke, Bionic Ninjanya. Oke, dia dapat buff Cyborg, tapi masih menang kita. Temen kita menang juga harusnya. Oh, itu Carveliernya B3 ya? Wah, kalah juga kawan kita. Oke, kita dapet Dimensional Walker B2, Bulbul B3, nice. Terus kita masukin Nether Prince dulu buat dapat sinergi Warlock. Elfnya sih gue lebih prefer sih ya pakai apa namanya pakai sebenarnya pakai Stinger, cuma kebetulan Everbloomnya sudah B2, jadi ya sementara gue pakai dulu karena ini pun nanti kalau dapet 6 Punisher atau dapet Neza gue bakal ganti sih untuk sinergi elfnya. Oke, kita menang ya. Oke. Kita up level aja untuk masukin Lucifer lagi, satu lagi. Item di bulbul kita ada 4 defense, 2 oh 3 ya sudah ya. 3 shooting dagger sama critical sword. Oke, nice. Oke, dapat satu lagi dong shooting daggernya. Aduh, enggak. Resistant clock kita kasih ke oh ini aja, kasih ke Dimensional Walker. Karena kita nggak pakai Stinger, Miss Fortune. Oke, Miss Fortune ambil aja deh. Simpen dulu Miss Fortune-nya. Oke, kita masukin Lucifer dulu. Terus kita ngeroll dikit. Oke, dapat Nether Prince lagi. Oke, ini nggak usah Rafaela-nya. Oke, ini lawannya Punisher ya. Punisher Sorcerer. Oke. Bulbul kita masih perkasa. Si menang, teman kita juga menang. Oke, menang. Oke, dapat stinger. Oke, ini nggak perlu, nggak perlu. Oke, satu lagi dapat Miss Fortune. Oke, kalau gitu Nether Prince-nya kita buang, kita masukin Miss Fortune. Everbloom-nya kita buang, masukin stinger. Terus kita up level. Oke, gini dulu. Oke, lawannya Cyborg ya. Wah, dia udah ada Joy sih. Oke, bulbul.
Lockdown? Oh, tidak. Oh, tinggal bioniknya. Bioniknya mati, oke. Okay. Nice. Oke, okay, kita udah mulai unggul ya. Oke, okay, kita up level aja untuk nyari Neza di 9. Jadi kalau main Punisher ini ya, guys ya. Kita sih berharap bulbulnya B3 terus cepat dapat sinergi 6 Punisher-nya. Karena kalau cuma 2 Punisher atau 4 Punisher akan berat sih di late game, karena kalau ngelawan misalkan Hunter dia sudah dapat full Hunter udah 6, atau udah ngelawan Warrior dia sudah 6. Kalau kita belum dapat 6 Punisher agak berat. Ah, ini aja udah agak berat nih lawan Walk Cavalier B3. Ini kita menang karena dibantu ya guys ya. Oke, okay. Riella B3 up level. Oke, okay, dia punya Bulbul juga sudah B3. Dia main Punisher. 4 Punisher, 4 Human, 4 Sorcerers. Wow. Oke, okay. Coba dulu. Oke, okay, lawannya Cyborg lagi. Yang penting Joy-nya nggak nge-skill, harusnya menang kalau Joy-nya nggak nge-skill. Oke. Okay. Oke, okay, menang. Oke, okay, kita up level. Karena nggak ada yang mau dimasukin, kita masukin Miss Fortune-nya satu lagi. Di mana ya? Di sini aja deh. Agak seret ya dapat. Kita masih kurang Lancelot sama Neza. Oke, okay, dapat Shooting Dagger dong. Sama pedang kritikal. Spill ban. Forbidden buku ya. Oke, spill ban kita kasih ke Rafaela aja. Oke, kita ngeroll ya. Oke, dapatnya Michaela. Oke, dapat Gabriel. Nice. Kita masukin Gabriel. Buku kita kasih Gabriel. Buku kita kasih Gabriel. Spill band kita kasih Rafaela. Oke, gini dulu. Oke, okay, lawannya Demon Hunter ya. Oke, okay, bulbul kita masih nus. Waduh, bulbul kita mati. Oke, okay, masih ada Serap. Oke, okay, kita dibantuin. Oke, okay, kita menang guys. Wah, musuhnya udah tinggal 47 sih. Kayaknya nggak sempet dapat. Oh, dapat deh. Lancelot. Oke, okay, kita cari Neza, cari Neza. Oke, okay, belum dapat Neza. Belum dapat. Agak susah ya guys ya nyari Neza ya. Ya ini sih tantangannya kalau main Punisher sih. Agak susah buat dapetin Neza. Oke.
Kita lawan Rider-nya. Aduh, kita kalah, guys. Oke, teman kita sih menang. Oke, kita ngeroll aja buat nyari Neza. Oke, dapat Mikaela, kita ganti. Oke, ini aja. Sorry, kita ganti Uri Rafaela aja. Itemnya kita kasih ke Rafaela, ke Mikaela. Oke, Lucifer, Serap B2. Oke, nggak dapat ya guys ya. Aduh, musuhnya jual hero loh. Aduh, gawat. Oke. Ini karena beda ini sih kayaknya ya. Beda tiernya jauh sih. Oke. Oke guys, sekian video pertama dari AMG Channel. Hope you enjoy our video. Please support us. And see ya. Good night.